Oke, di video kali ini cara kita untuk membuat alarm di HP Xiaomi Redmi 4X ya teman-teman. Nah, untuk cara membuat alarm di sini sangat mudah ya. Di sini kan ada nih yang widget jam seperti ini. Nah, di sini kita tekan saja. Nah, seperti ini. Nanti kita akan dibawakan ke alarm. Nah, kemudian di sini tinggal kita aktifkan alarmnya. Misalnya saya contohkan yang di 830 ini bagian atas kita aktifkan ya. Nah, sudah berhasil diaktifkan. Kemudian kita tekan di bagian sini. Nah, kita akan diarahkan untuk setting alarm. Nah, di bagian atas ada fitur ulangi, ini kalian tekan. Di sini kalian bisa memilih alarm ini apakah berbunyi setiap hari ataupun hari tertentu. Kalau sekali tekan di atas. Kalau kalian ingin custom atau menentukan harinya, kalian tekan custom bawah. Di sini tinggal kalian checklist saja yang ingin kalian buat hari alarmnya. Tekan OK. Di sini ada label alarm, ini namanya. Nama alarm saat berbunyi, misalnya saya buat untuk bangun pagi ya sebagai contoh. Nah, di sini kita tekan checklist dulu. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan jam dan menitnya. Jadi di sini kalian geser aja ya. Nah, kalau format HP kalian 24 jam, misalnya kalian ingin membuat alarm jam 10 malam ya sebagai contoh. Nah, seperti ini ya, jam 20 ini jam 10 ataupun pagi sekitar jam 7 pagi. Nah, seperti ini. Ini adalah menitnya. Jadi kita atur misalnya jam 7 lewat 35 menit. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kalau sudah langsung saja kita tekan bagian atas OK. Nah, maka alarm kita sudah tersetting ya. Nanti akan berbunyi pada jam 7.35. Nah, di sini saya lupa ini untuk nada deringnya ya. Bagian bawah ulangi ada nada dering. Nah, setelah kita tekan di sini kalian bisa pilih nada dering yang kalian inginkan. Sangat banyak sekali ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga video yang sangat singkat ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.